Radamel Falcao bakal terima gaji $1 juta Amerika Serikat RM 4.46 juta ringgit bersama JDT. Susulan spekulasi perpindahan epik penyerang sensasi Colombia, Radamel Falcao ke Johor Darul Takzim, ia menarik minat penyokong-penyokong bola sepak tanah air. Terbaru, sebuah portal sukan di Colombia mendedahkan gaji yang bakal diterima oleh Radamel Falcao jika menyertai JDT dianggarkan sebanyak $1 juta Amerika Serikat semusim bersamaan RM 4.46 juta ringgit termasuk beberapa bonus tambahan menanti buat pemain tersebut. Jika perpindahan ini berjaya direalisasikan, maka ia menjadi medan buat penyerang dari Colombia itu membuktikan bahawa pada usia 37 tahun beliau masih mempunyai sentuhan berbisa walaupun beliau hanya berjaya menjaringkan 2 gol bersama kelab yang diwakilinya sekarang iaitu Rayo Vallecano. Falcao dijangkakan bakal menyertai JDT pada jendela perpindahan kedua nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.